Menter 082-328-578-789. Yuk kita ikuti lagi channel Dalang Tempon Menter. Mohon di subscribe dan matur suwun. Masuk anak-anak ada kendaraan truk besar dan sepeda motor harus mengalah salah satu. Bismillah, muga rahayu wilujeng, selamat nyabrang nguri jembatan. Suasana sampai ke perjalanan. Dan di sebelah sana adalah kampung Kepuh. Di sana juga mistis, banyak cerita, banyak ular besar juga di bawah pohon-pohon bambu di pinggiran sungai. Makanya hati-hati. Sebenarnya juga kalau malam lewat sini juga hati-hati. Wong Jowo Jawi jawab. Ojo ninggalne jawane, ojo ninggalke jawabe, bismillah. Sambat sebut marang Gusti Allah, muga rahayu wilujeng sak kabehane di sini. Jembatan dawa sak ndhuwure ya iku bendungan Pleret tinggalane londo. Jusupre. Inilah bukti sejarah batu-batu bangunan bendungan Kali Pleret tinggalane londo zaman semono. Iya, kukuh yakuh. Watos-watos teman. Indian ceritane nggo bendungan Kali Pleret. Nah, kantore zaman semono joneng padaan no SD bener siji saiki ning biyene omah kantore londo yen mure barongan suasana mengerikan awan we kaya ngene nek bengi ya saya kaya ngopo iki gegodongan wit-witan mangklang wet suket wah wis sarang gilagah pirang-pirang hati-hati ya nenek Bolosoro turut ini watune gede wireng-wireng watu jaman semono jaman londo iki kekom ning banyu kene atusan taun. Diarani bendungan Kali Pleret. Nek ora gak wedi oleh. Bismillah lho ya. Nah, kowe ketok gambarmu gak apa-apa ya. Eh? Nggih. Mau ditonton ya. Dalang Tempon Menter ngoten nggih. Namine sinten sampean? Eh? Lali. Oh, jenenge sapa kok Lali? Jenengmu sapa?
Yo kan dalem ngendi omahe? Durancang yo pinter ya. Matur nuwun. Inilah saksi yang masih. Ini bangunan ini tinggalane londo jaman semono. Bangunan bendungan pleret ora ubah, ora gisir, ora wah. Isih ana kene. Najan keterjang gedene santri banyu kali kadang lebih ning parandene yo ora ubah, ora wah. Kanan yen diarani bendungan pleret jaman londo ceritane Mbah Yen. Itulah bangunannya Yen. Jadi no kini kini. Ini moga Yen ceritanya yurung rudung anggung semen ini para diri yo kukuh bakuh teguh kuat sentoso. Bangunan ini. Ya, sekarang sudah tak tergunakan. Ini salah kode gembalan yang kini kini. Ini dulu karo Suro, banyak orang yang berdoa, menuwun marang Gusti Allah, meditasi, yaitu di lokasi dekatnya bendungan Kali Pleret. Juga dulu Mbah Temon juga ya jujur juga sering, kalau bulan Suro dulu masih hujangan sering tidur juga di sini mencari kedamaian. Ini jembatannya tadi. Jembatane dawa sing kune pedhaan bener ngrampal karo dung ngrancang kepuh wana kala. Ini suasana di bantaran Kali Pleret. Kali Pleret. Suasana dari sana orangnya pada lewat jembatan. Ya pelan-pelan, di sana ada kendaraan truk besar dan sepeda motor harus mengalah salah satu. Bismillah, muga rahayu wilujeng selamat nyabrang nguri jembatan. Perjalanan ini ke Wonokolo, dan di sebelah sana adalah Kampung Kepuh. Di sana juga mistis, banyak cerita, banyak ular besar juga di bawah pohon-pohon bambu di pinggiran sungai. Makanya hati-hati. Sebenarnya juga kalau malam lewat sini juga hati-hati. Wong Jawa Jawi jawab. Ojo ninggalne jawane, ojo ninggalke jawabe. Bismillah. Sambat sebut marang Gusti Allah. Muga rahayu wilujeng sak kabehane. Nah, di sini. Jembatan dawa sak ndure yaiku bendungan pleret tinggalane londo.